Guys, kali ini Hafiz mau lompat dari atas tangga ini ke bawah sana guys. Dimulai dari level 1, 2, 3, 4, 5, dan level 6. Wah, kira-kira bisa nggak ya? Ayo guys, langsung aja kita coba. Kita mulai dari level 1 dulu guys. Wah, easy banget guys. Lanjut level 2. Masih easy juga guys. Lanjut level 3. Wah, sudah lumayan tinggi nih guys. Wow, berhasil guys. Mari kita lanjut level 4. Wah, ini udah tinggi banget guys. Habis bisa nggak ya? Wah guys, level yang keempat berhasil guys. Mari kita lanjut level yang kelima. Wah, level 5 tinggi banget guys. Sepertinya sekarang Hafiz belum bisa deh. Kalian bantu like dan subscribe ya guys. Biar next video Hafiz bisa lompat dari sini. Halo guys, kali ini Hafiz mau lompati 3 bangku ini guys. Wah, bisa nggak ya? Ayo guys, langsung aja kita coba. Let's go! Wah, berhasil dong guys. Next, kita lompati apa lagi nih? Komen di bawah ya. Halo guys, kali ini Hafiz mau lompati skuter, sepeda, dan kuda-kudaan guys. Wah, kira-kira bisa nggak ya guys? Soalnya ini banyak banget. Ayo guys, tanpa berlama-lama langsung aja kita coba. Let's go! Wah guys, Hafiz berhasil melompati ketiganya guys. Padahal tadi Hafiz deg-degan juga sih. Halo guys, kali ini Hafiz mau sledding bangku guys. Gak cuma satu bangku, tapi ada 3 bangku guys. Wah, Hafiz bisa nggak ya sledding ketiga bangku ini? Ayo guys, langsung aja kita coba. Wah, bangkunya terpental jauh banget. Lihat tuh guys. Dan semua bangkunya berhasil habis sledding. Halo guys, kali ini Hafiz mau main sepatu roda. Tapi pakai sepatu roda abang guys. Wah, bisa nggak ya? Ayo guys, mari kita coba. Oke guys, yang pertama kita coba jalan dulu ya. Wow, ini sepatu rodanya terasa berat guys. Karena ini sepatu roda abang. Kalau untuk jalan sih mudah guys. Sekarang kita coba lari ya. Wah guys, untuk lari Hafiz juga bisa. Walaupun Hafiz sedikit susah buat ngendaliinnya. Karena sepatu rodanya kebesaran. Soalnya kaki abang besar guys. Halo guys, kali ini Hafiz mau ngetrik melewati kon sepanjang ini pakai sepatu roda abang guys. Hafiz bisa nggak ya? Mari kita coba. Percobaan pertama. Wah, sepertinya Hafiz lancar-lancar aja guys. Waduh, malah jatuh guys. Ayo kita coba lagi guys. Percobaan kedua. Guys, kalau di dalam 2 percobaan ini berhasil, kalian harus pencet like dan subscribe ya. Wow, berhasil dong guys. Jangan lupa pencet like dan subscribe. Cepat-cepatan nyusun kon. Let's go. Oke guys, mereka berdua sudah bersiap-siap. 1, 2, 3. Wah, sudah dimulai guys. Siapakah yang akan menang? Waduh, teman Hafiz jatuh tuh guys. Hafiz masih melaju ke depan. Wah, ternyata Hafiz menang guys. Ya, teman Hafiz ketinggalan 1. Yeay, Hafiz yang menang. Waduh, jangan nangis ya teman. Guys, kali ini Hafiz mau sledding kon warna merah. Tapi nggak boleh kena warna pink dan warna hijau. Wah, bisa nggak ya? Mari kita coba. Percobaan pertama guys, apakah langsung berhasil? Waduh, ternyata banyak yang kena guys. Oke, percobaan kedua. Wah, malah kena 1 kon dong guys, warna hijau. Ya, gagal deh. Percobaan ketiga nih guys. Wow, berhasil dong. Yeay. Guys, kali ini Hafiz mau ngetrik melewati 60 kon pakai trik Nelson dan back Nelson. Wah, bisa nggak ya dalam 1 kali percobaan? Soalnya konnya banyak banget guys. Kalau kena 1 aja, ini bisa gagal. Waduh, wah sudah dimulai nih guys. Mari kita lihat ya. Wah, Hafiz sudah berhasil melewati 30 kon dengan back Nelson. Nah, sekarang trik Nelson guys. Apakah Hafiz bisa berhasil? Wah, sedikit lagi guys.
Wow, berhasil dong guys. Yeay. Jangan lupa like dan subscribe. Sepatu roda versus Coca-Cola. Wah, kira-kira apa yang terjadi ya? Ayo guys, kita taruh Coca-Colanya di sini. Setelah itu langsung aja kita sledding. Let's go. Wah guys, Coca-Colanya sampai terbuka guys, dan sodanya sampai keluar begitu. Banyak banget sodanya, lantainya jadi basah guys. Wah, next sepatu roda versus apa lagi ya? Komen di bawah.